What is up, everybody? It is a beautiful day. Hello, my beautiful baby Kiara. Kenapa Kiara kurus? Kenapa Kiara gemuk? Well, itu adalah yang namanya perubahan-perubahan yang terjadi pada hewan. Sama hal seperti kita manusia. Setelah indukan betina melahirkan, dia akan meluangkan banyak waktu, energi, nutrisi untuk anaknya tercinta. Otomatis alhasil dia akan kurus. Makanya maksimal boleh nganakin kucing tiap tahunnya bagi breeder yang bertanggung jawab adalah 2 kali. Bahkan di Eropa 24 bulan hanya 3 kali. Berarti dalam jenjang waktu 2 tahun hanya boleh 3 kali. Bahkan ada breeder-breeder yang begitu sayang lagi baru dibreed 1 tahun sekali. Ngapain kita di sini? Tentunya kita akan membuat sebuah vlog yang seru dan lucu. Okay, gue penasaran banget, pengen banget kenalin Wapadoodledoo sama The Kittens. Sekarang gue ke bawah dulu. Gua ambil Wapadoodledoo, tentunya kayak ini butuh bantuan Mami the Golden. Kita taruh di sini semua. Lalu kita buka pintu, kita lihat reaksi Kiara, Winter, Alpha, Adora, Aragorn dan Amora seperti apa menurut kalian? Apakah mereka akan akur? Kalau menurut gua pribadi nih ya. Tapi kan komen dulu di bawah jawaban kalian, oke? Okay? Tapi kalau menurut gua pribadi, puppies akan santai, chill, relax. Mereka yang akan gitu. Jadi itu sih yang kemungkinan akan terjadi. Tapi apapun itu, penting untuk dikenalin dari sekarang agar mereka nantinya mudah-mudahan di rumah barunya pada saat sudah jadi bisa menjadi sahabat dan bisa dilepas bersama-sama bareng-bareng bahagia. Oke? Ditunggu ya guys ya. Aku ambil dulu para Wapadoodledoo. Wapa doodle le du le du. Wapa wapa doodle le du. Lagi pada lucu banget. Hei sayang, kira perut mereka. Apaan sih ya, perutnya gede, orang dikasih makan 2 kali hari ini. Tapi ini gedenya udara. Oh no. Kita buka ya. Ingin aku yang ngasih makan. Kita buka ya. Kita lihat reaksi di saat tuh. Lihat pada bingung tuh. Lihat tuh. Oh, Alpha fix. Itu adalah Alpha. Ini adalah momen yang amat sangat. Oh, ada yang marah. Hai. Ini sih Philo. Lihat dong. Hey. Di mana dia? Yang jogroknya masuk dalam kandang. Terus gonggong lagi dia. Dia yang gonggong itu. Emang dia kan yang nyala. Oh no. Hey. Oke, baby. Nih guys, lihat guys. Ada yang peeping. Ada yang peeping. Ada yang peeping. Ya ampun, guys. Ini, aduh. Ini ada juga. Okay. Masalahnya, bukan sih. Gitu dong. Okay, ada lagi, Mr. Aragorn. It's okay. Bun, ini anak-anak pada kagak bisa diem banget ya. Tuh, lihat dong yang berdirinya. Pasukan Wapis datang. Kalau Kiara udah paham banget ya, udah kenal banget sama mereka ya. Kiara bener-bener Wallace nyantai. Tapi yang
yang kecil-kecil masih kayak rada berasa kayak oh my gosh, ini ada pasukan apa yang menyerang kita, ini ada pasukan apa yang menyerang kita. Oh no. Oh, ada yang corbo, ada yang bocor lagi nih. Kasihan tapi ini wapis-wapis nih. Oh Cahyang, ayo oke Cahyang, ayo oke, ayo oke Cahyang. Gila, hah? Itu Glacy. Ini kalian tuh perutnya pada kembung apa gimana sih? Ini perutnya pada kembung banget deh, kayak isi udara atau enggak? Main sini dong. Yuk main nih. Main jatuhin lo ke adik-adiknya. Ya sayang. Pada ngadem di keramik. Mereka sukanya di keramik soalnya. Tuh. Ada yang disamperin tuh. Kiara kan kenal dari kecil. Kok Kiara? Aragorn. Wow. Aragorn. Kiara, oh Kiara ingat masa kecil dimana dia dibully. Oh, no. Itu Glacy lucu banget. Glacy please. Glacy selucu itu lagi di situ aja. Oh no. Ya ampun pada ngumpul semua, fix banget. Kita tidak bisa menggunakan ini. Ini terlalu panas untuk mereka, otomatis mereka tidak mau di sini. Kita geser dan kita pindahin mereka ke sini, baru mereka akan mau wolas-wolas nyantai di sini. Oke. Yuk. Oke. Tuh. Oh, enak nih keramiknya dingin nih. Yuk pasukan yuk. Oke, wah. Yuk sayang, yuk. Ini liat. Ya ampun. Tuh. Winter. Winter agak bingung juga sih, sumpah. Ya, Alpha. Alpha megang. Oh, It's okay. Kita semua bersahabat di sini. Kamu main, sayang. Gila, mereka ini kecil-kecil ya. Mereka tuh baru sebulan lebih dikit, tapi mereka itu udah bener-bener kuat sama yang namanya dingin. Di kamar tuh AC itu udah full paling dingin. Plus ada kipas dari air filter yang nembak arah mereka. Dan mereka tetap maunya di keramik. Apapun alasnya mereka korek-korek biar mereka bisa langsung di keramik. Lihat dong ini badannya sebogel-bogel, segede-gede ini. Gemes banget ya pada sembunyi di belakang. Hai sayang. Nah. Beling turun nih. Alpha. It's okay Alpha. Lucu banget sih. Ini kayaknya kalau gue bikin sebuah kotakan. Kayak semacam little playground. Dimana mereka bisa duduk bareng dan main. Kayaknya fix ini akan lucu banget. Fix. Kayaknya gue harus melakukan sesuatu seperti itu. Biar apa? Karena kadang ya mereka itu takut karena mereka belum pernah melihat dan mereka merasa terancam. Tapi kalau misalnya udah bareng terus, mereka bisa banget berteman. Dan ini adalah momen yang paling tepat untuk memperkenalkan puppies and kittens. Puppiesnya juga belum terlalu kasar. Belum yang gabruk-gabruk, gigit-gigit. Jadi kittensnya nggak parno, kittensnya juga nggak terlalu besar, yang akhirnya bakal bisa nyakitin mereka. Gila sih, si Adora ya. Bener-bener adorable banget, itu lihat rosetnya, Masya Allah. Semakin dia besar, rosetnya semakin bagus, semakin jadi. Lihat. Oh. Kirain Aragorn berani.
Okay, guys, jadi kode yang gue lihat sih, seperti gue bilang tadi, Wapish, Wapedudeledu maksud gue, sangat amat santai banget. Lebih parno para kittens. Oh no. Karena yang namanya kucing memang biasanya lebih hati-hati, lebih was-was. Dan juga Wapedudeledu ini di umur yang mereka ya bodo amat gitu, masih belum terlalu tahu mengenai sekitaran mereka, apa yang bahaya, apa yang baik, apa yang jahat. Makanya waktu-waktu seperti inilah kita harus jaga mereka banget agar tidak sampai ada rasa trauma di mereka. Gitu loh, itu penting banget. Makanya dia tadi juga, walaupun Winter sama Kiara udah biasa ketemu anjing, gue masih sangat amat hati-hati memastikan jangan sampai ada... Iya sayang, hampir. Jangan sampai ada Wapedudeledu yang dipukul, ditabok, atau disakiti, gitu. Next, kayaknya gue harus cari semacam besi gitu, yang mungkin agak besar, mungkin 3 atau 4 kalinya ini, untuk lebih proses perkenalan dan mempertemukan mereka secara lebih, apa ya, lebih intim, gitu loh. Lebih dekat, lebih intens, agar mereka pun nggak salfok dengan, karena kucing takut menjauh, udah lagi pada liar-liar, gila-gila main sendiri. Sedangkan gue pengen mereka tuh, terutama untuk para kittens, jangan sampai mereka takutan sama anjing-anjing, satu itu, dan kedua, penting agar mereka bisa saling main dan berbaur. Itu sih yang harus dijaga banget. Oke, guys, ini kayaknya mereka udah pada kepanasan. Ya saatnya gue balikin mereka ke kandang, kasihan kalau enggak. Itu udah pada dempet-dempet semua masuk ke kolong. Nanti kita buat lagi pertemuan mereka mungkin yang outdoor dengan apa batasan agar mereka semua di area yang sama, oke? Okay? Gimana tebakan kalian? Bener atau enggak? Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Dan ditunggu vlog-vlog di Golden Family berikutnya. Bye, guys.